guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sahara hadza wa ma kunna lahu mu'minin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cirebon, Semarang. Oke. Kok tahu sih ini di mana? Pandrama mana? Serem ya putar balikannya. Loh. Ini udah pemanukan. Iya bener, ini udah pemanukan deh. Subang ini. Iya bener, ini Subang dah. Serem banget sumpah. Nyebrangnya main lari-lari aja loh. Bener-bener loh. Nyebrangnya serem pokoknya dah. Ngeri banget. Berapa kali kaget gua. Harus lu fokus banget ini. Thank you.
tanggal-tanggal segini tuh masih aman banget ya. Jadi buat teman-teman yang mudiknya mepet, hati-hati aja. Prepare motornya dengan baik. Pasti macet sih, macet banget sih. Nah ini mulai panas nih, tapi gue gak boleh gue kalau gue guber-guber mereka Yusuf ketinggalan jauh. Jadi ya udahlah berdua aja sono. Duh lo seram berdua, udah. Gol doang, kenceng mah enggak, sialan. Nah ini serem nih. Putar balikan gitu ya, serem nih. Oke, kita nunggu si Yusuf lagi, pasti Yusuf ketinggalan sih. Jadi kita harus nungguin Yusuf dulu sampai Yusuf kelihatan, baru kita kebut-kebutan lagi. Enggak sih, bukan kebut lagi. Agak kencengan dikit. Cirebon, Jatireje. Ini di mana dah? Yusuf ini belum kelihatan. Mana sini Yusuf? Ini temennya hujan nih, kalau misal touringnya bawa ini nih, bawa kontainer-kontainer gini nih. Jangan-jangan temen lo nyuci jalan.
RV-nya, oh si RV-nya nih bawanya serem. Mobil bawa mobil lah Jakarta. X-Max 2,5 sih, pasti enak banget sih, gua cobain juga. Coba knalpotnya diganti, pasti dia ugal-ugalan. Tadi CC udah gede ya kan, knalpot brong. Oh iya, ini yang aduh, serem ini, nyapu-nyapu gini nih. Apalagi besok, aduh, kalau siang tengah-tengah tradisi sih, cuman ngeri-ngeri juga sih, membahayakan juga sih. Yang lain pada terawih, ini malah kayak gini ya, ya Allah. Tuh. Serem, serem, barbar, eh. Buset, panjang banget. Gokil sini, padat banget, eh. Jaga polisi. Serem kan? Serem, asli serem. Panjang banget tuh.
sepanjang jalan. Yuk, ini rekannya temannya Igunawan ini. Yuk, ngikutin herek aja nih biar seru, biar gak ngantuk ya. Tadi sebenarnya mau mampir ke Pemanukan atau Subang gitu, tapi kayaknya udah kelewat deh. Next aja lah ya. Kayak kali ini karena jalurnya lancar, kalau kebanyakan mampir malah jadi ngantuk, jadi mager jalan. Jadi ya uslah, terabasin. Ini buat teman-teman sorry ya. Next kita bisa melipir. Ini kalau setel basah dikit lagi enak banget nih. Ini kurang basah aja nih. Pilojot-pilojotnya masih belum pas. Pengisian akinya mantep. Padahal ini kiproknya KW Taka Fukuyama apa Takayama gitu lupa. Tapi pengisiannya jos ini, stabil. Oke, kita santai lagi sambil nunggu si Yusuf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai Indramayu bareng Yusuf dengan motor Beatnya, tapi dia berani nguber-nguber herek. Jadi ini perjalanannya sekitar 150 km lagi, mungkin butuh waktu 2 jaman lah ya, kesana 2 jaman lah, santai 2 jaman, mungkin bisa sejam setengah lah kalau agak kencengan dikit. Tadi ketemu Mas Baim, Om Baim KPAL Lampung. Aduh, malah ditraktir kopi nih. Kita lanjut jalan ya. Tadi udah dibayar ya mas ya? Siap, makasih mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini tuh masih ceritanya masih berhubungan sama Sindaru, sama Mas Daru tadi ditungguin. Nah ini malah dia udah sampai Losarang. Bener-bener.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Masih padat merayap, masih rame. Oh Yusuf, biar Yusuf depan dulu nih. Masih banyak truk juga sih, jadi buat teman-teman hati-hati ya, tetap fokus dalam berkendara. Mana Mas Soim? Harus ngimbangin sama Yusuf di belakang biar nggak ketinggalan jauh deh. Tapi dia bisa nguber sih, aman sih. Goblok, gelap banget nyebrang. Nyebrangnya gak pernah lihat-lihat motor lagi. Aduh, bahaya banget loh. Kesel banget coba. Kalau kelihatan pas nyebrang kita bisa jauh-jauh. Ini ya, apa? Ngerem gitu. Tak awal sama Mbak Im. Tak awal dulu kalem. Sambil nunggu Yusuf. Karena udah salam geber, jadi kita tinggalin dulu Mbak Im. Katanya dia jalannya santai, ya wis. Yuk. Awal Mas. Ini. Wah, ini Mas kalah aja ini, Mas.
Yuk mas, kalau mas, tak bukain jalan yuk. Masuk. Tak konco nih mas. Google truk panjang gini, putar balik. Mana mas? Balik ke mana? Oh, yes. Dari orang nyebrang doang, sumpah. Nah, ini terang nih. Jadi, aduh, semoga Pantura ini ya, untuk jalannya terang kayak gini nih, enak. Sumpah, minim penerangan banget. Ngeri banget kalau jalur malam. Harus fokus ya, teman-teman ya, kalau misalnya gas malam. Resikonya sama orang-orang nyebrang ini nih. Oke. Ini depannya ada pada putar balik tuh. Gak bisa digantung nih gasnya, kalau digantung tuh kayak malah kayak bensinnya telat gitu. Masih sekitar 1-2 jam lagi kalau di map, dan treknya untuk sampai ke Tegal itu sekitar 150 kilo ya. Itu Tegal kotanya ya, belum naik lagi daerahku, daerah gunung. Dari kotanya mungkin sejaman lah ya naik. Bener loh, gelap banget loh.
Whoa, whoa.